lama banget ah. Trans Jogja ini lama banget ah. Hey guys, sekarang aku udah sampai di Jogja. Asik banget. Me time sama dengan diri sendiri. Hari pertama di Jogja gue tinggal di apartemen nih, asik. Wow. Wow. Apa wow. Awannya bagus banget. Ada gunungnya, gila lantai 7. Asik. Wah, ada kolam renangnya. Ada kolam renangnya. Wow. Ya dah, langsung ke kamar aja, capek gue. Mau tidur. Hai. Deng 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 deng. B7. Ah, ini dia. Bukannya ke kanan, ke kiri sih? Ke kanan. Asik. Nikum. Asik. Udah nyampe. Tuh, tutup dulu dong pintunya. Oke, sudah sampai di dalam kamar. Ini lihat pemandangannya. Langsung ini bagus banget buat konten. Pasti langsung glowing. Glowing atau berminyak. Oke. Oke, kita coba ke balkonnya. Wow. Nice. Wow. Oh, berenang. Kita langsung loncat dari sini. Kayaknya asik juga sih. Langsung dari atas ini. Tapi mati gak ya? Enggak sih, aman sih kayaknya. Aman. Ya langsung, let's go. Slup. Gak jadi guys, takut mati guys. Kejepit anjing. Sekarang kita taruh tas dulu lah. Langsung mau tidur. Nice. AC-nya udah langsung nyala. Keren banget nih apartemen. Hari ini langsung aja ke mana ya? Mana sih tempat nongks di Jogs yang enak banget itu di Mans. Di Mans ya. Kasih tahu dong. Oke, let's go. Ya, jadi berenang deh. Kemarin gue udah berenang sih. Sekarang kita langsung aja jalan-jalan. Nah, jalan-jalan di akhir pekan. Lihat ke kiri dan ke kanan. Pohon-pohon dan burung-burung semua menyambut riang. Oke guys, mohon maaf nih. Gue langsung mau check out. Oh, no. Kan ceritanya kan me time nih. Jadi yang waktu di sininya tuh enggak ada videonya. Jadi sorry banget. Jadi kita langsung aja jalan-jalan. Gue mau jalan-jalan, check out langsung jalan-jalan. Oke, let's go. BTW, ini maaf apa baju enggak ganti karena mager aja. Kan lagi me time, enggak ada siapa-siapa. Oke, let's go. Kita keluar. Oke, sekarang kita langsung check out aja. Teng. Kok gelap? Oh iya, gue pakai kacamata, makanya gelap. Ini mulai ada cahaya. Ada cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan. Kita sebelumnya bye-bye dulu sama gunung. Gunung Merapi. Bye-bye Gunung Merapi. Aku mau jalan-jalan, kalian mau ikut enggak? Enggak ada, ya udah. Apa sih garing anjing? Nah, let's go. Oke, let's go. Kita. Halo, Kak. Masuk lift. Pencet. Lift. Sudah sampai. Kita mau check langsung aja. Check out. Halo, Kak. Halo. Pak, mau check out. Makasih, Pak Sapam. Iya.
Sekarang kita cari Trans Jogja. Kemana ya? Naik Grab tuh. Cek Grab dulu. Ah, mahal. Mending naik Trans Jogja. Kita tuh lagi backpacker ini ceritanya tuh. Bengek backpacker. Susah banget sih. Ini jalannya kemana ya? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Halo Ibu. Halo. Gak ada jalan yang lebih itu apa ini? Aduh. Oke guys, gila. Ternyata gue ada jalan 2000 kilo. Jauh banget nyari halte Trans Jogja doang anjing. Mana ya? Jauh. Naik apa masa nge-grab? Mehong, gak mau. Kan mending jalan, mending capek kan? Iya. Yuk enggak? Jawab. 6.5 hours later. Hey, udah kelihatan ada halte Trans Jogja. Okay, let's go. Naik Trans Jogja ke Malioboro. Hayu. Oh, lama banget. Mana ya Trans Jogja ini lama banget sih. Kita harus tepat waktu dong, on time gitu. Oh no. Lama banget. Gimana? Abangnya ngapain? Bang? Mau ngapain bang? Foto-foto gue juga mau dong. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Lama banget ah. Trans Jogja ini lama banget ah. Udah pesan Grab dulu. Pesan Grab ke halte Trans Jogja juga. Siapa tahu di endorse Grab ah. Membantu perjalanan Anda. Okay, let's go. Kita pesan Grab dulu ke halte Trans Jogja. Nah, asik, Grabnya datang. Okay, Grabnya datang. Kita langsung masuk Grab aja. Mas ke itu ya, ke UPN tapi yang di halte Trans Jogja nya. Okay, makasih bang. Asik. Okay, tunggu aja dulu. Langsung ke Trans Jogja. Okay, let's go. Asik, ini dia sudah sampai di halte Trans Jogja. Daripada di situ lama banget anjing. Kita di sini. Okay, sudah sampai. Dan sekarang langsung masuk ke salah jalan. Langsung masuk ke Trans Jogja. Okay, ini udah sampai. Anjing jatuh. Bangsat jatuh. Okay. Trans Jogja. Mbak, aku mau ke Malioboro. Berarti masuknya ke apa? Maksudnya? Ke Malioboro tuh apa itunya? 3A. Oke. Lama enggak, Mbak? Aku tadi nunggu di depan UPN, STE. Itu loh, Mbak, lama banget, setengah jam. Kalau suhu lama emang ketemuannya lama. Oh, ya udah. Oke, berapa? Wah, murah banget. Murah banget. Nah, kalau di sini tuh kan lebih enak gitu loh. Nunggu. Kan lebih enak. Nunggunya lebih adem terus lebih cepat katanya, lebih cepat. Let's go. Tungguin aja gue langsung mau ke Malioboro. Tunggu aja. 5 minutes later. Nah, asik dateng. Gak kayak tadi, lama banget. Ya, langsung datang. Okay. Satu lagi. Sudah sampai di Malioboro. Setelah 7 jam perjalanan. Anjing lama banget muter-muter keliling-keliling. Oke, emang. Yang the best banget. Nah, kali ini gue mau ke hotel kedua. Gue booking di Malioboro. Kita cari dulu hotelnya mana ya? Namanya tahu gak kalian? Kita pernah di itu gak? Hotel kapsul itu loh. Yang Bobo Box. Udah pernah belum?
Udah pernah? Kalau belum, ya udah ayo kita review right now. Kita cari dulu bubble boxnya mana ya? Peong 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 peong. Nah ini dia udah sampai bubble box. Let's go kita masuk. Oke, kita masuk. Let's go bubble box. Kita bobo. Katanya sih viral banget sih bobo box ini. Oke, kita coba guys. Kita coba. Let's go. Let's go. Lanjut. Halo kak. Aku mau check-in di bobo box. Iya boleh. Oke. Okay. Pakai okay, kodenya mana ya? QR juga ini. Gimana kak? Ya ini ada kode QR digunakan untuk masuk ke dalam pod dan area podnya itu sendiri. Nah di situ juga ada pod control digunakan untuk mengatur warna lampu kayak kakak inginkan. Oh iya sih. Terus di sebelah pojok kanan di situ ada fitur chat. Kalau misalkan kakak butuh apa-apa sewaktu-waktu kami online 24 jam. Oke. Wih. Terus nah, terus. Untuk password wifi-nya nanti saya kirimkan lewat chat itu juga. Password wifi apa? Oh iya. Oke okay, oke. Okay. Min sandal doang. Asik. Ya. Ini tuh disuruh ganti sepatunya pakai sepatu ini slipper-nya. Makanya suruh masukin sini nanti sepatunya gitu. Oke. Okay. Guys, jadi gini guys. Tempatnya Bobo Box, Bobo Box. Mana ya nomor gue? Nomor gue mana? Keren anjir. Anjir keren. Kok gak ada sih nomor gue? Oh ini dia. Jadi caranya buka pintu tuh di scan gini. Asik. Ini ada bunyinya dong. Kok belum bisa anjir. Oh anjir halo, parah. Selamat datang di pod kamu. Wih. Aku Indah Kus dan aku akan menemani petualanganmu di Bobo Box. Asik. Enjoy your stay. Ada suaranya. Gila kapsul banget mah kalau ini mah. Anjir, seru banget asli. Yay! Kasurnya di atas gini. The best. 2 very boring minutes later. Oke guys, sekarang aku mau jalan-jalan dulu. Let's go. Jalan-jalan naik Trans Jogja lagi. Kemana ya? Di mana ya? Trans Jogja. Halte Trans Jogja kok nggak ada ya? Oh, gue mau nanya orang dulu deh. Misi kak. Kak, aku mau nanya halte Trans Jogja. Kamu anak Pak RT bukan sih? Bentar. Kamu Mas Taswin sebaik gak sih? Mas Bengek gak sih? Tuh, kamu anak Pak RT, anak TikTok ya? Kak, aku mau nanya dong, itu halte Trans Jogja di mana ya? Itu depan aja, kamu lurus aja nanti ke depan. Oh gitu, oke deh, makasih kak. Oke, sekarang udah tahu halte Transnya di mana. Nah, kita lanjut. Nani? Omae wa mou shindeiru. Kamu ngapain ikutin aku? Enggak, aku mau ke sana. Oh, mau ke situ juga. Kamu ada acara enggak hari ini? Enggak ada. Temenin aku ya? Iya. Alah, enak aja lu ikut-ikut aja jadi. Ayo temenin aku. Awas ada pula. Oh no. Halo. Hey. Tuh, ini lewatnya mana? Nyebrang dulu dong. Halo kak, aku mau ke Lippo Mall di lewat apa? Lippo Mall, 1A dulu. 1A terus? Nanti di SGM, ganti 4B. SGM? Iya, kalau di SGM, ganti 4B. Oke, let's go. Naik Trans Jogja lagi. Trans Jogja lagi. Nah ini kita mau ke Lippo Mall. Let's go. Later. Hey guys, kali ini udah sampai di New Shapir. Yui.
deket kok sama Lippo Plaza. Yuk ke Lippo Plaza, kita main ke Seven Sky, katanya enak di Seven Sky. Kita coba malam ini, let's go lagi. Oke okay, guys, sekarang lagi ada di Lippo Plaza Mall, lagi ngeliatin ciwi-ciwi ya. Apa sih anjing? Gak jelas tai. Jadi mana sih live musiknya, Mas? Live musik dong. Nah gitu dong. Tapi kok live musiknya gak ada? Mohon banget, gimana sih? Hari apa sih Seven Sky ada live musik? Padahal aku kesini tuh mau nyari live musik. Gimana sih? Tomorrow. Guys, sekarang lagi baru bangun tidur. Aku lagi ada di rooftopnya Bobo Box. Jadi di Bobo Box itu gak boleh makan minum di dalam kamar, gak boleh ngerokok juga. Padahal gue ngerokok sih, cuma nyopet doang. Nah, ini dia nih. Asik banget. Kalian harus coba sih ke Bobo Box itu. Jadi di Bobo Box itu kayak pokoknya itu lah. Kalian coba dulu deh, daripada ntar gue ituin, ntar kalian nggak tahu dong, makanya dicoba dulu. Eh, tempat banget ya sini ya, masih muka bantal banget aja. Oke, nanti abis ini gue mau jalan-jalan ke thrift shop apa namanya, thrift shop hello kita coba dulu. Thrift shop Happy Deng di pasar Bring Harjo, artinya bring itu pinjam, Harjo itu awas. Yaudah, nanti gue mandi dulu. Lekom.